Di video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Gcam di HP kalian. Langkah pertama, pastikan kamera 2 API kalian aktif agar kalian bisa memasang Gcam. Buka aplikasi Play Store, lalu kalian download manual kamera compatibility untuk memeriksa kamera 2 API kalian aktif atau tidak. Langkah kedua, buka aplikasi manual kamera compatibility. Klik mulai. Jika kamera 2 API kalian berwarna hijau seperti ini, itu tandanya kamera 2 API kalian aktif. Dan kalian bisa memasang Google kamera pakai config Gcam 64 bit. Jika kamera 2 API kalian berwarna merah seperti ini, itu tandanya kamera 2 API kalian tidak aktif. Dan kalian hanya bisa memasang Gcam 32 bit dan tidak perlu lanjut ke langkah pemasangan config-nya. Langkah ketiga, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk Google kamera yang terbaru yang support di handphone kalian. Langkah keempat, buka deskripsi video ini, lalu download Google kamera di deskripsi video ini, nanti kalian akan diarahkan ke MediaFair, lalu di situ kalian download Google kameranya. Kembali ke deskripsi video ini, lalu kalian download config-nya di deskripsi. Nanti kalian akan kembali diarahkan ke MediaFair, lalu download config-nya. Langkah kelima, install Google Kamera. Langkah keenam, buat folder baru dan salin file config-nya ke dalam folder tersebut. Buat folder Gcam di penyimpanan internal kalian. Lalu buat 2 folder ke dalam folder Gcam tersebut, seperti config dan config 7. Salin dan tempel file config tersebut ke dalam folder config 7. Langkah ketujuh, buka Google Kamera dan klik di sini untuk memuat file config-nya. Hebat, kalian telah berhasil install Google Kamera di handphone kalian. Semoga berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan dan terjadi kendala dalam penginstalan, tinggalkan chat di kolom komentar.